Okey, untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan jabatan, ada banyak kategori, tidak kurang daripada 11 kategori yang menyebabkan MyKid tidak dapat dikeluarkan. Namun, Kementerian Pendidikan mengizinkan untuk anak-anak sedemikian memasuki sekolah-sekolah bagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan. Jika ada pihak sekolah yang tidak membenarkan, maka mereka hendaklah merujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendapatkan pengesahan. Jadi apabila Menteri Berkenaan telah mengeluarkan arahan dan blanket approval telah diberikan, maka pematuhan telah dibuat oleh semua sekolah berkenaan. Soal untuk memperolehi dokumen sijil kelahiran dan rekod kelahiran, ianya adalah kuasa Jabatan Pendaftaran Negara. Namun dari segi memberikan pendidikan kepada mereka yang tidak berdokumen sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan, hendaklah diterima pakai.